You're still poking with that naked girl. Naked girl. Kamu nontonin ya? Iya napi, aku sambil nunggu. Kamu suka cewek ya? Enggak. Suka cewek kamu ya? Enggak. Pantesan kamu gak suka, gak punya cowok, suka cewek ya? Oh, parah banget. Rumesya? Ya? Kemana aja sih? Hah? Kemana aja? Baru ke Blok M. Ke Blok M ngapain? Jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan. Gue ngajak. Kamu gak ajak aku juga kalau aku mana-mana. Eh, Rumesya gimana nih ya? Apa? Kapan kita jadian? Maksudnya... Maksudnya... Kapan kita ketemu maksudnya? Kapan? Aku gak tahu. Kan kemarin kamu mau bertemu. Aku bilang ya oke, ayo. Dan tiba-tiba kamu... Kamu jadinya siang banget sambil aku kerja kan gak jadi. Hari apa? Kemarin di WhatsApp kamu bilang aku masih kerja waktu itu. Aku yang kerja? Enggak. Kamu kan punya urusin apapun, nggak tahu kan ke Jakarta katanya. Jakarta Selatan. Oh, aku lagi ngurusin ini. Jadi? Aku lagi ngurusin di KUA, gimana caranya nikah sama orang Turki. Gimana? Apakah kamu sudah belajar? Mana katanya mau ngajarin bahasa Turki? Ngibul nih. Aku sudah mulai kelas, aku sudah... Udah share di IG aku cara mendaftar dan lain-lain. Kamu yang gak daftar, itu bukan ya, urusan aku. Ya aku kan teman kamu spesial daftarin dong. Bagaimana aku bekerja sama dengan kursus? Kursus apa? Kursus bahasa Turki, aku bekerja. Kamu sakit? Minum telur angin. Soalnya dari kemarin, cuman aku lupa beli telur angin hari ini, makanya ini aku kenyat-kenyat. Jangan minta maaf kalau kamu sakit, aku sakit. Bukannya kamu sakit? Hah? Kamu sakit gak? Enggak, jadi kalau kamu sakit aku gak mau bertemu sama kamu. kemarin ke Turki gimana? Ngapain aja? Wah, enak banget ya. Enggak sih, cuma kerja sih, aku gak ada waktu luas. Gak buat apa-apa, kerja terus. Di sana kerja juga? Iya, emang aku pulang ke Turki gak untuk liburan, untuk kerja. Tapi ketemu orang tua gak? Ya, aku tinggal di rumah aku sendiri sama orang tua. Jangan tidak di hotel. Tapi tur sama yang lain. Iya, tapi cuma di Istanbul sama Bursa kan. Jadi Bursa juga dekat, malamnya pulang. Kamu kapan ke Turki? Kamu tahu ada cerita yang sangat menarik. Kemarin kan aku share story, aku sangat bosan mau keluar. Banyak follower kamu juga bilang, aku bilang aja ke Ari, jalan-jalan sama Ari. Kok Ari yang gak ajak sama aku, kenapa aku mintanya jalan-jalan sama Ari? Terus ada seorang namanya Nadia, dia tahu aku dari YouTube kamu. Dia ajak aku bertemu dan kita bertemu. Dan baik, aku kaget dan dia bergosip tentang kamu. Ngomong apa dia? Ya, aku gak boleh bilang gitu. Cerita lah, ngomong apa dia? Gosip aja, kita bergosip. Bergosip? Bergosip apa? Kamu itu sombong, gak ajak ke sini. Mana ada aku sombong. Coba, orang yang sering aku ajak jalan di sini siapa? Dia bilang aku, rumah kamu dekat gak sama Ari. Aku bilang, Ari selalu bilang sangat dekat, tapi aku gak pernah tahu alamat Ari. Sangat misterius. Iya, gak ada yang tahu rumah aku, kecuali Abang Gojek. Iya, kenapa kamu gak kasih tahu? Kamu main ke rumah? Enggak, tapi kamu selalu bilang, oh rumah kita sangat dekat ya. kalau seandainya aku ngasih tahu rumah aku, kamu main ke rumah? Kenapa aku lagi ngapain? Takutnya papa aku suka sama kamu. Hah? Papa aku suka sama kamu. Papa kamu kenal sama aku ya? Kenal? Kenal lah. Siapa yang kenal sama kamu? Kenal papa aku. Ini 2 bulan lagi ulang tahun, aku mau kasih hadiah apa? 2 bulan lagi kamu ulang tahun? Iya. Oktober, Desember dong? Desember 1. Aku juga ulang tahun, tukeran hadiah. Kapan? Ya? Desember... Tanggal 2? 2 November. Desember? 2 Desember? Iyalah. Setelah aku kamu ulang tahun? Iya makanya, berarti kita tukeran hadiah dong?
Iya, boleh, boleh. Kamu di Indonesia kan? Iya. Kapan ke Turki lagi? Mau, tapi gak mungkin sih. Kenapa gak mungkin? Visa di Indonesia sangat mahal. Kamu tahu visa aku berbayar berapa juta? Gak mungkin aku temen. Oh, masih gimana sih? Kan untuk kerja di Indonesia kita butuh visa. Terus? Dan visanya kan kantor. Visa aku single entry. Apa tuh maksudnya? Gak ngerti aku. Gak bisa keluar dan masuk lagi. Single entry, jadi masuk sekali aja. Oh, single entry. Iya. Indonesia. Kamu benar-benar betah di Jakarta? Benar-benar. Ya benar lah. Hidup aku lebih senang daripada lalu, kan lalu aku selalu bilang, hari aku mau pulang ke Turki, aku gak bisa tinggal di sini, ulang-ulang, sekarang udah bisa tinggal di sini. Itu karena terpaksa dong. Hari kamu 27 Desember ya, kamu kenapa bohong bilang aku? 2 Desember, gak mana tahu virus aku sih, kan yang gak tahu aku gimana sih. Kamu benar-benar 2 Desember? Iya. Proof. Proof apa? Memperlihatkan KTP. Waterproof. Kamu cuma 2 itu? 2 Desember. Tapi sekarang Rumesia udah mulai nge-gym ya. Oh, iya. Ya boleh. Tapi makan terus juga ya. Nge-gymnya 5 menit, makannya 2 piring. Aku setiap hari minimal 2 jam, 3 jam gym. Ngapain? Bikin story doang, cari yang bagus. Apa? Bikin story bukannya latihan. Enggak. Aku tidak kesana untuk buat story. Kalau buat story jauh. Dia mau bilang kamu gemuk. Hah? Gak tahu di chat ada yang bilang dia mau bilang kamu gemuk. Enggak, mana ada. Kamu mau langsing kok. Coba, coba. Gini. Kapan kita bertemu? Tuh, jempol kamu langsing loh. Apa? Jempolnya langsing. Apa artinya jempol? Thumb. Your thumb skinny. Lagi, Allah Allah. Kapan dong, kayaknya dong? Aku juga mau ketemu sih, ayah. Ya jangan, bukan kamu selalu bilang mau ketemu, aku mau ketemu. Mau tapi dong, siapa yang gak mau ketemu sama kamu sih? Ya, kamu. Ya, kita selalu bilang kapan aku ketemu, ya udah ketemu hari itu kan gak jadi. Aku mau ke kosan kamu aja deh, ke rumah kamu, kan aku udah tahu. Iya, tapi belum, ini masih ini renovasi. Renovasi bu dari kemarin. Iya masih. Maksud aku kalau sudah datang aja kan kita punya foto booth, foto aja di sini. Aku apa yang foto booth di sana? Rumesa's face getting more glowing, what soup do you know? It's not, it's not soup, it's a soap, it's foundation. Concealer. Kamu dapat ini ya, dapat endorse ya? Enggak. Itu kemarin dapat ini ada iklan. Enggak. Iklan yang ini loh yang minuman, jadi sebut park ya, minuman. Minuman? Pocari Sweat. Loh enggak lah, aku itu beli sendiri. Itu iklannya dari mana video-videonya? Enggak ada video, kamu bingung sama orang lain ya, bukan aku itu. Itu kamu kok? Enggak. Yang di video, ada videonya kok. Kamu tahu, Indomie itu ada rasa kebab kan? Terus? Nah. Agustus, awal Agustus aku bilang Indomie, Indomie kenapa kamu tidak membuat Indomie rasa kebab? Indomie, baca pesan aku. Terus? Nah, nanti ada Indomie rasa kebab. Aku kaget. Harusnya kamu dapat ini dong, royalty. Ya. Indomie, tolong ya, dengar ya. Dan teman aku, lihat di sini orang Turki, dia bilang mereka buat advertisement kan, cari orang Turki, aku rekomendasiin kamu, kamu mau enggak? Ya mau lah. And then mereka bilang apa kamu tahu? Sorry, we're not looking for someone who use hijab. Indomie? Apa? Indomie make me disappointed. Aku gak akan makan Indomie lagi. Makanya apa? Missed up. Aduh, ya ampun. Aku sampai diam ke Indomie. Kenapa Indomie kamu buat begitu? Membuat aku menangis sedih. Indomie cuma baca pesan aku.
Kamu karena kamu bilang mie sedap tadi ketawa. Ini beda kan? Mie sedap beda, beda. tapi kamu masuk jokes kita tuh masuk. Kamu emang pinter loh, maksudnya bisa terima jokes. Itu jokes? Iyalah, emang bukan gak lucu itu emang? Hah? Itu gak lucu? Jokes itu. Terus tadi aku tanya kalau kamu gak makan Indomie makannya apa? Mie sedap, kamu bilang itu lucu gimana sih? Emang gak lucu? Iya, kita boikot Indomie ya. Jangan makan Indomie. Kenapa kamu ketawa? Gak tau, lucu aja. Kamu jangan-jangan nge-gym cari cowok ya? Cari cowok berotot ya? Hah? Kamu nge-gym cari cowok berotot ya? Berotot artinya apa? Muscle, like the man have muscle. Enggak ya, ini semuanya apa ya? Iyo. Apaan? Apa? Ya. Yang datang ke gym itu emang oh iya, aneh-aneh gitu. Aneh kenapa? Kan kamu tahu kan, kita lagi gym kan harus fokus ya. Aku fokus gym kan buat mereka kesini cuma lihat ke apa mirror bahasanya sini apa? Kaca. Mirror itu kaca? Iya. Yeah. Kaca? Kaca. Kaca. Mereka cuma lihat ke kaca begitu badannya. Maksudnya kok kamu kesini buat kesalahan kamu? Iya. Begini. Harusnya kesana kan latihan ya, bukannya begini-begini ya? Ya maksud aku, kalau kamu ke gym, kamu harus olahraga. Kamu lagi ngapain di cermin lihat diri kamu doang? Nah, ada yang misalnya kan pakai t-shirtnya gini, tiba-tiba buka t-shirtnya buka. Ya, terus? Lihat six packs dia sendiri. Ya maksud aku, kamu begitu narsis, suka diri kamu begitu banyak, gimana ya? Lah kamu juga, aku ngeliat story kamu foto di kaca, di cermin. Enggak, kan aku foto sekali. Mereka kesini hanya untuk showing off their body, gak buat apa-apa. Oh. Cuma lihat diri mereka di cermin. Oh, gak latihan tapi? Hah? Gak latihan? Gak ada yang peduli. Enggak, bukan maksudnya mereka pada workout enggak atau cuma kaca-kaca doang terus itu pulang? Cuma kaca-kaca doang. Itu masalahnya. Ada seorang aku baru lihat hari ini. Dia lagi olahraga tapi begitu. Gitu ya. Itu berat. He will shit on himself. Jadi kalau itu berat jangan buat itu lebih tidak berat. Kenapa kalau berat dia begitu aneh banget. Aku kenapa harus dengar suara kamu gitu. Jadi kamu ke sana latihannya apa aja? Ya, losing weight. Sepeda. Aku semuanya buat biar memboroskan waktu aku juga di sana. Ini angkat-angkat beban juga. Ini enggak, biasanya. Cuma sepedaan aja melari. Sepeda, lari, leg press, atau apa leg ya, press. Untuk arm, ya itu aja, gak tau aku nama-namanya, gak tau emang. Kamu udah otot dong berarti? Oh, aku baru berapa hari sih, baru 9 hari. Di sana ada kelas-kelas ini gak? Kelas kayak Zumba gitu-gitu? Ada, tapi aku gak pernah ikut karena kelasnya biasanya malam, aku gak suka malam karena sangat ramai. Itu yang paling bagus justru, kamu Zumba itu, badan kamu kebentuk semua. Iya, tapi jam 5 mulainya, aku jam 5 sudah udah di rumah. Ini sekali-sekali gak apa-apa lah. Iya, mungkin seminggu sekali aja. Tapi itu selalu full juga, langsung penuh. Harus booking dulu. Ya kamu jogetnya di luar. Joget? Iya, itu Zumba tuh apa tuh, pokoknya gitulah, di luar. Joget itu kan yang apa dance, ya? Dance. Tapi dance aneh-aneh kan dengan musik aneh-aneh. Enggak aneh-aneh lah, kan ada juga yang dance-dance hip-hop, itu kan enggak aneh musik. Tapi itu joget namanya gitu. Joget namanya. Serius, joget itu bukan kata seperti jamet gitu. Bukan lah. Joget itu ya dance, nari, joget namanya. Cuman dia lebih ke slang dia. Oh, bahasa gaul. Bahasa gaul, betul. Rumaisya, kamu udah nemuin makanan baru gak di Indonesia yang enak? Selain geprek? Ayam bakar. Umum yang bakar mah di Turki juga banyak kali. Baru makan di Indonesia enak banget. Serius?
Iya, serius. Emang di Turki gak seenak Indonesia? Enggak enak juga sama, tapi di Turki gak ada bumbu kan. Di sini mereka misalnya kecap dulu nanti kan bakar. Enak banget. Atau gulai dulu nanti bakar. Iya, di gulai dulu biasanya, enak banget. Jauh. Kamu ke Turki ya? Belum tahu. Belum, tapi gak mungkin sekarang. November, enggak. Desember, enggak. Makan apa sih itu? Kacang aku bawa dari Turki. Itu kacang apa? Hazelnut. Hazelnut? Itu. Ya, hazelnut tuh enak loh kacang itu. Iya, enak. Bisa ini enggak? Bisa, coba ya. Coba. Aku gak mau malu-maluin diri aku. Emang itu malu enggak lah? Iyalah, kalau aku gak bisa. Kan gampang. Ternyata rumahnya jauh-jauh ke Indonesia kayak lumba-lumba ya. Kamu jauh-jauh ke Indonesia kayak lumba-lumba. Ini namanya lumba-lumba. Tahu lumba-lumba gak? Dolphin. Dolphin. Ya. Tapi di Turki juga kita buat begitu. Oh iya. Iya. Kamu mau kopi Turki enggak? Kak, kapan? Mana? Ya udah ketemu kamu ntar deh. Aku sekarang bangunnya siang. Berapa? Tapi paling aku setelah aku olahraga baru. Baru setelah aku olahraga baru kita ketemu. Apa? Abis setelah aku olahraga. Aku olahraga siang. Aku olahraga. Kamu olahraga juga? Kamu nggak lihat nih. Jadi gimana? Kamu kapan kosong besok? Kalau mau bertemu siang atau sore? Sore atau malam? Malam lah. Hari Selasa lebih bagus. Selasa? Hmm. Ya udah. Aku mau cari konten dulu ya. Ayo cari aja, bye-bye. Makasih banyak ya, Romesia. Makasih banyak. Kalau kamu gak teks besok ke aku gak akan teks kamu. Nggak mau teks. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.